Hello. Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Hari ini, pelakon Puteri Sarah Liana mendedahkan individu bernama Ira Kazar sebagai wanita yang cuba mengganggu kebahagiaan rumah tangga yang dibina dengan Syamsul Yusof. Dari beberapa luahan hati di laman IG, Puteri Sarah Liana mendedahkan nama Ira Kazar secara terbuka. Dikatakan Ira Kazar merupakan anak kepada penyanyi dan pelakon veteran, iaitu Kazar. Puteri Sarah Liana turut mendedahkan sudah hampir 4 tahun perkara ini berlaku sejak dari tahun 2019 lagi. Dari dulu sampai sekarang, saya diganggu melalui akaun yang tak betul, diganggu melalui banyak komen yang buat hati saya disakiti, namun saya tetap terus sabar. Sampailah mental saya ni diganggu sejak tahun 2019 lagi, pernah saya dan suami dah tak tinggal sebumbung, masih lagi tak puas hati lagi, bila kami dah berbaik, terus kata macam-macam pada suami. Jelas Puteri Sarah Liana, apa yang terjadi pada hari ini membuatkan dirinya benar-benar naik angin kerana ianya melibatkan anak-anaknya, dan hal ini membuatkan dirinya menulis luahan hati. Pada hari ini saya sibuk dengan anak-anak, tiba-tiba saya terima berita yang amat pedih hati ini, selama ini anda ganggu saya diam saja kerana nak jaga nama baik family. Kali ini dah lebih sangat, siap cakap tentang hal melibatkan anak-anak saya, anda tu orang luar tak perlu nak masuk campur. Puteri Sarah Liana turut meminta Ira agar jangan kacau hidupnya lagi dan berharap dia dan suaminya akan insaf. Dah cukuplah ganggu saya, dah 4 tahun saya tanggung, berhati-hati dengan doa orang yang teraniaya, ianya akan dimakbulkan. Pada bulan yang baik ini saya doakan kalian berdua, Ira Kazar dan suami saya akan diberikan hidayah. Ini luahan hati Puteri Sarah Liana. Dalam pada itu, Puteri Sarah turut mendedahkan Ira Kazar sebenarnya dah ada kekasih hati, tetapi masih lagi nak ganggu suaminya. Rasanya awak dah ada kekasihkan Ira Kazar, tapi semuanya tak kekal, mana pergi semua kekasih anda tu, kenapa nak kena kejar suami orang, dah tak ada maruah atau kerana nak harta dia, silalah kerja, saya ni pun kerja cari wang sendiri. Itulah luahan hati dari Puteri Sarah Liana tentang wanita bernama Ira Kazar. Puteri Sarah Liana dan Syamsul Yusof berkahwin pada tahun 2014 dan mempunyai 2 orang anak. Ya, kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.